Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di YouTube. Kamu, selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 19 Maret. Mulailah pikirkan masa depanmu dan langkah apa saja yang kamu butuhkan untuk mencapainya. Ada banyak hal menarik yang akan terjadi pada dirimu hari ini. Karena itu, bergembiralah. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak Selasa tanggal 19 Maret 2019. Gemini lagi bosan, Scorpio banyak pikiran. Ramalan zodiak Selasa tanggal 19 Maret tahun 2019, Gemini lagi bosan, Scorpio banyak pikiran. Pakar astrologi memprediksi ramalan zodiak bagi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Beberapa zodiak akan mengalami hari yang baik, sementara beberapa lain diprediksi memiliki hari yang kurang menyenangkan. Meski begitu, tetaplah semangat menjalani hari dengan menjadi diri sendiri. Berikut ramalan lengkap 12 zodiak untuk Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2019, dikutip Zodiac ID dari Dharma Sensei. 1. Aries tanggal 21 Maret tanggal 19 April. Aries selalu ingin bersosialisasi, terutama hari ini. Aries juga ingin memadukan bisnis dengan sesuatu hal yang disenangi. Coba bergabung dalam kegiatan kelompok, Aries akan dapat sambutan hangat karena dapat bekerja sambil bermain dengan antusiasme. Bahkan, Aries mungkin bisa belajar lebih banyak dan bertukar ide-ide baru yang sehat dengan orang lain. 2. Taurus tanggal 20 April tanggal 20 Mei. Hari ini, Taurus akan menemukan dirinya dalam perjalanan yang tak terkalahkan. Namun, jika melakukan segala hal secara tidak produktif, itu akan menjadi serangan tersendiri untuk Taurus. Meski begitu, sepanjang hari segala urusan akan lancar jika Taurus terus fokus. 3. Gemini, tanggal 21 Mei tanggal 20 Juni. Pekerjaan rutin membuat Gemini bosan, dan hari ini Gemini akan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari belenggu kebosanan. Meskipun, hasilnya, mungkin tidak sebagus itu. Gemini harus bergantung pada anak-anak mereka, jika punya, untuk menyelamatkan mereka dari rutinitas membosankan. Keuntungan keuangan Gemini akan baik dalam bentuk warisan, properti, atau bahkan ada kenaikan gaji. 4. Cancer, tanggal 21 Juni tanggal 22 Juli. Hari ini Cancer akan mengutamakan kehidupan pribadi daripada kehidupan pekerjaan yang profesional. Cancer tipe yang tidak akan bisa mengabaikan perasaan mereka, dan Cancer memang seharusnya tidak melakukannya. Tetapi Cancer harus berhati-hati tentang bagaimana cara mengekspresikan diri di depan umum. 5. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 22 Agustus. Kepercayaan diri dan kemampuan alami Leo akan membantu mereka mencapai posisi yang kuat hari ini, sehingga semua tugas akan mudah diselesaikan oleh Leo, dan Leo akan mendapatkan hadiah yang lebih besar dari yang diharapkan. 6. Virgo, 23 Agustus 22 September. Akan ada hari yang membawa perubahan tak terduga dan kejutan yang menyenangkan. Virgo mungkin akan bepergian dengan orang yang dicintainya. Perjalanan hari ini tidak hanya akan menyenangkan tetapi juga menenangkan saraf. Secara keseluruhan, hari Virgo akan cerah dan bahagia. 7. Libra. Libra mendapat kabar baik dari luar negeri yang akan membuat bahagia.
Leo yang sedang mencari pekerjaan akan mendapat kabar baik juga. Meski begitu, jangan berharap terlalu banyak atau kesedihan dan kekecewaan akan dirasakan jika tak sesuai harapan. 8. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 21 November. Semangat Scorpio hari ini akan menurun karena kekhawatiran yang memenuhi pikiran. Hal-hal kecil mungkin bisa banyak mengganggu Scorpio. Namun, jangan biarkan masalah-masalah kecil itu menghancurkan hidup karena banyak hal yang lebih penting dari sekadar pikiran yang penuh. Seiring berjalannya hari, segalanya akan mulai terlihat. Beristirahatlah dari omongan orang lain jika stres mulai membebani. 9. Sagittarius, 22 November tanggal 21 Desember. Sudah waktunya untuk hiburan, film, piknik, menghadiri konser atau makan malam ada di pikiran Sagittarius. Ajak sang kekasih menikmati waktu bersama, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman juga tak masalah. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember tanggal 19 Januari. Segala yang terjadi di dunia ini sudah ada yang mengaturnya, jadi jangan khawatir. Namun hal tersebut tak berarti membuat Capricorn menjadi tidak ambisius. Capricorn sudah puas dengan apa yang Anda dimiliki dan didapatkan. Capricorn tetap harus menetapkan beberapa tujuan realistis untuk diri sendiri dan melakukan upaya tulus untuk mencapainya. Apalagi, Capricorn adalah orang yang sederhana dan suka hidup yang tidak rumit. Orang-orang di sekitar Capricorn akan terkesan dengan cara mereka menjalani kehidupan. 11. Aquarius, tanggal 20 Januari tanggal 18 Februari. Hari ini, Aquarius menolak semua orang yang ingin kembali kepadanya. Aquarius adalah raja dalam hidupnya sendiri sehingga tidak perlu khawatir, karena hanya sedikit yang bisa menandingi kehebatan Aquarius. Di tengah semua keributan yang terjadi, sang kekasih Aquarius akan menjadi sosok yang paling mendukung. 12. Pisces, tanggal 19 Februari tanggal 20 Maret. Di dalam kesulitan, terletak pelajaran untuk meraih keberhasilan. Jangan menggunakan filosofi keharusan, dan coba terapkan rencana. Jika dipikirkan dengan baik, secara bertahap itu akan membantu Pisces mencapai target yang diinginkan. Sekian prediksi hari Selasa untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.